Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengatur waktu layar mati di HP Redmi. Jadi untuk caranya cukup mudah, di sini teman-teman pergi ke bagian pengaturan. Kemudian teman-teman pergi ke bagian layar kunci. Nah jadi di sini kita pergi ke bagian tidur. Nah, di sini ada 15 detik sampai yang 10 menit ataupun jangan pernah. Misalnya kita pilih 15 detik, kita akan biarkan selama 15 detik. Nanti dia bakalan secara otomatis akan mengunci layar kita. Nah, sekarang kita akan tunggu ya kurang lebih 15 detik. Nah, sekarang sudah redup ya tuh. Sebentar lagi bakalan terkunci. Bisa teman-teman lihat. Nah. Jadi, untuk caranya seperti itu. Jadi, kita sesuaikan aja ya. Kita misalnya kalau saya gunakan biasa 10 menit. Nah, kayak gini ya. Setelah 10 menit tidak aktif. Nah, jadi caranya seperti itu. Silahkan teman-teman coba di HP Redmi yang teman-teman gunakan.